أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، شكر kepada الله سبحانه وتعالى yang merezekikan kita untuk terus lagi belajar untuk menghabiskan kitab yang kita belajar ni. Allah Ta'ala kurniakan rezeki untuk kita solat berjemaah di masjid, di surau. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada hati kita, bantuan pada kita untuk terus mari surau, mari masjid untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan usaha kita ni Allah Ta'ala pandang. Allah Ta'ala pandang dan melembutkan hati kita yang keras, menghapuskan dosa kita yang banyak, memberikan, menjadikan kita orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi bacaan kitab Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin pada muka surat 62, iaitu pada bab yang akhir sekali, iaitu bab yang ke-12. Bab yang ke-12 ni iaitu bab yang bab menceritakan tentang syurga dan segala isinya, isi syurga. Jadi sebelum ni kita baca dah berkenaan dengan mula-mula sekali perkara peringatan bagi orang yang balasan orang yang meninggalkan solat. Lepas tu balasan orang yang menderhakai ibu bapa. Balasan orang yang minum arak, balasan orang yang apa? Riba, balasan orang yang liwat, balasan orang yang nak pergi. Yang ingat mengabaikan zakat, membunuh nyawa tanpa hak, dan beberapa peringatan tentang hak isteri ke atas suaminya, dan balasan orang yang memutuskan silaturahim. Habis pada tu dia pun cerita pasal hari kiamat. Lepas ada cerita pasal hari kiamat, oh ni hutlah sekali dah nak masuk syurga. Masuk syurga. Jadi syurga ni nak masuk, syarat dia syarat dia mestilah orang yang ada iman di dalam hati dia. Kalau orang yang tak beriman, tidak sesekali boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda kenapa masuk syurga ni? Kata sebelum kata gi itu, kenapa kita tengok dulu kenapa masuk syurga. Syurga ni adalah syurga adalah satu tempat kediaman abadi. Abadi ni mana? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita duduk tu selama-lamanya. Yang di mana di dalam syurga ini penuh dengan kenikmatan. Dan kenikmatan yang ada di syurga tu tidak sesekali dapat dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Itu definisi syurga. Kalau kita kata duduk di surau Sungai Buaya ni, Allah nikmatnya, bau wangi, sejuk, tak ada aircon, ada kipas semata, nikmat, sejuk. Anaknya nikmat tu, kalau kata di dunia, hak kita rasa nikmat tu,
di syurga berganda lagi. Ha, eh, di syurga berganda lagi. Amanda lagi yang nikmat-nikmat di dunia ni, ikutlah buka puasa dengan air sirap ke, kita makan pala kambing ke, kita buatlah benda-benda yang kita rasa nikmat di dunia ni, benda tu berganda lagi di syurga. Awak hidup kat dunia ni semua berganda lagi, dan tak tergambar pun. Tak tergambar. Dan bila ada di dalam syurga, sistem perkumuhan kita adalah masih dah minggu lepas. Sistem perkumuhan kita kenapa? Daripada peluh yang berbau wangi. Kecing tak ada dah, berok tak ada dah. Kenapa gihik tak ada dah, nifah tak ada dah, tak ada. Ada peluh. Peluh tu pun berbau wangi. Tu antara bentuk nikmat syurga. Syurga ni sekali lagi kita ulang, tempat kediaman yang abadi. Tempat kediaman yang abadi dan yang penuh dengan kenikmatan. Tamang-tamang. Penuh nikmat belaka. Dan nikmat tu tidak dapat ditandingi nikmat yang ada di dunia. Itu syurga tu. Ada pun benda tu adalah, kalau definisi tu kena pada orang kafir yang ada di dunia. Adapun kita, dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang mukmin. Tengok kitab yang kata apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang kedua belah, syurga dan segala isinya. Dalam bab yang terakhir ini, ia akan memperkatakan gambaran tentang syurga dan segala isinya, segala isi syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau lihat di sana, engkau nampak nikmat dan kerajaan yang amat besar. Itu dalam surah Al-Insan ayat yang ke-20. Ada dak orang diperlihatkan syurga? Ada. Dekat dunia diperlihatkan syurga dah. Ada. Tak. Kisah-kisah biasa kita tengok orang yang syahid, orang yang mati sebelum dia mati dalam keadaan dia mimpi dulu. Ada sebelum dia mati tu dia mimpi dulu. Tengok ada satu zaman tak pernah tengok taman, keindahan taman tu di dunia. Kecuali tampak dalam mimpi tu. Rupanya itu adalah syurga. Ada pun kita tengok video, itu boleh jadi bukti dalil tu kewujudan syurga. Orang yang sebelum meninggal baca ayat Quran. Baca ayat Quran, ngaji lagi. Hidup lisan dia tu, lidah dia tu hidup dengan Al-Quran sebelum dia mati. Dan digambarkan, dia tengok mata ketah-ketah gitu, digambarkan kalau dia kata kalau boleh dibayangkan, kalau boleh aku tunjukkan betapa comelnya le ni, aku tengok ada taman-taman, ada pokok yang besar, ada sungai yang mengalir. Ada kan dia cerita sebelum kematian orang yang beriman, orang yang syahid ni, ada dia cerita. Kita dibuktikan dengan perkongsian-perkongsian video daripada orang saudara kita di Palestin, orang yang menjaga Quran dia. Ada. Nampak. Itu nak ayatnya keindahan, kemanisan di dalam syurga. Dan diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila sudah tetap sekalian penghuni syurga, Allah Subhanahu taala berfirman, wahai Jibril, bawakan kepadaku syurga yang bernama Haziratul Qudsi. Hazirah Al-Qudsi. Kalau baca kot Ruminya gitu, baca kot Arabnya Haziratul Qudsi. Dia Hazirah Al-Qudsi. Gitu. Tempat suci, maksudnya tempat suci. Aku ingin memuliakan hambaku. Dia kata, Allah Ta'ala kata, sembah Jibril pun berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di manakah tempatnya wahai Tuhanku? Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman kepadanya, kepada malaikat Jibril tadi, di syurga khuldi.
di syurga Khuldi. Jibril pun berjalan sehingga bertemu dengan syurga Adnin. Syurga Adnin. Adnin min tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Mana ayat tu? Belum tu? Tak ingat. Ayat bertemu dengan syurga Adnin yang belum pernah dilihatnya syurga sebesar itu. Dan di situ terdapat satu malaikat yang mengawal pintunya. Siapa dia jaga syurga? Malaikat Malik. Oh. Malaikat itu bang. Ya tu. Bila kita kata Malik, Malik kiri tu bang. Apa tu? Malik tu. Tak. Maknanya hati tu hidup lah tu. Hidup dengan pengajian. Alu Malik lagi. Daun. Kang Malik. Ridwan. Ridwan. Malaikat yang menjaga syurga. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah berkata berkenaan malaikat tersebut. Ini salah satu riwayat yang diceritakan oleh Ibn Abbas. Dia kata apa? Demi Allah yang Maha Kuasa, tiada Tuhan selainnya selain Allah SWT. Jikalau diangkatkan kedua-dua kakinya daripada tempatnya, kemudian dijatuhkan ke dunia ini, nescaya penuhlah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ini cerita pasal malaikat Ridwan. Cerita pasal malaikat Ridwan. Dan Jibril pun memberi salam kepada pintu syurga itu. Lalu ia menjawab salamnya, kemudian bertanya. Dia jawab, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lepas tu bertanya pula, siapakah engkau ini? Jawab Jibril, akulah Jibril. Akulah Jibril. Utusan Tuhan sekalian alam. Aku adalah utusan Allah SWT. Malaikat itu berkata, Maha Suci Allah, ada yang bernama Jibril. Tidak pernah ku dengar sama sekali. Dia tidak pernah dengar. Pasal malaikat Jibril. Kemanakah engkau ingin pergi? Jawab Jibril, aku datang kepada syurga ini. Katanya lagi, kata malaikat Ridwan tu, Allah SWT telah jadikan lapang syurga. Si malaikat ini pun bertanya, siapakah yang mengawal syurga? Jawab Jibril, malaikat Ridwan yang mengawal syurga itu. Malaikat Ridwan yang mengawal syurga itu. Maka ia berkata, Maha Suci Allah, tidak aku sangka bahawa Allah Ta'ala jadikan syurga yang lain selain daripada syurga ini. Ia bertanya lagi kepada Jibril, oleh itu apa tujuanmu kemari? Jawab Jibril, aku telah dititahkan oleh Tuhanku mengambil Haziratul Quds. Haziratul Qudsi. Di manakah ia sekarang? Ini cerita ni sama dengan dalam kitab Ta'lim Mu'awla. Tengok cerita pasal ujung sekali. Lepas ada bidadari. Cerita buat bidadari kan depan mula-mula kan. Lepas ada tu, belakang tu cerita pasal Haziratul Quds. Jawab mereka, inilah tempat yang bernama Haziratul Quds. Haziratul Quds. Dan setelah itu Jibril memerhatikan daripada bawah syurga tersebut sampailah ke mucoknya. Namun ia tidak dapat menghitung berapa bilangannya melainkan Allah SWT yang lebih mengetahui. Itu nak ayat pasal berkenaan dengan Haziratul Quds. Kemudian Jibril pun berkata, aku ingin mengangkat dan membawanya ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat itu bertanya, siapakah yang ada bersama kamu? Siapa yang ada bersama denganmu? Jibril menjawab, tiada siapa pun yang bersamaku dan aku mengangkatnya dengan kuasa La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir tu kena buat sama tu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan kata semasa nak marah saja
Kita baca ni kena buat buat semua, buat zikir. Buat zikir. Buat zikirlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan bacaan kita tu kita tumpang bekat, tumpang kekuatan daripada Allah SWT. Bila ada kekuatan yang ada pada kita nak buat kebaikan, kita sandar kebaikan yang kita buat tu kepada Allah Taala. Tak jadi jadi ujub, tak jadi keriak, tak jadi bila buat benda kebaikan tu tak rasa orang tu buruk, tak rasa orang kita ni lebih baik pada orang. Atas zikir tu, zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tengok malaikat Jibril kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan melalui zikir tu je. Kita tengok dah. Kalau kita tengok dalam satu hadis, hadis yang di, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata surga tu terdiri daripada 100 tikar. 100 tikar. Dan jarak antara yang satu dan yang lainnya antara 1 2 2 3 3 4 gitu. Seperti antara bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah syurga Firdaus. Syurga Firdaus. Kita nak masuk syurga tu. Syurga Firdaus. Mudah-mudahan dapat lah. Syurga. Ikutlah mana-mana mana syurga Rasulullah duduk mana. Kita nak duduk situ. Gitu. Nak bersama dengan Rasulullah SAW. Antara nama-nama syurga, nama-nama syurga, syurga ada kata ada 7, ada kata 8. Antaranya disebut sini ada 8. Dalam kitab ni sebut 8 kan. Dalam kitab ni sebut 8. Antaranya Jannatul Ma'wa. Yang kedua Jannatul Adni, yang kita baca ni, ataupun Jannatul Jannatul Adnin ataupun Jannatul Khuldi. Sebut tadi tu. Jannatul Khuldi. Lepas tu Darul Khulud. Darul Khulud. Dan yang ketiga Jannatul Firdaus. Itu yang keempat Jannatul Firdaus. Dan yang kelima Darussalam. Itu nama nama syurga belaka. Dan yang keenam Darul Muqamah. Dan yang ketujuh Jannatul Jannatul Ma'wa. Tak, Jannatul Ma'wa sebut lagi. Jannatul Ma'wa sebut dah mula-mula ni. Yang keenam dah ingat dah bagi. Yang ketujuh Maqam Maqam Amin. Maqam Amin. Dah bagi yang keenam Jannatul. Hati-hati tengok mula. Tak bagi, dah ingat. Allahu salam. Apalah. Tiga sebut mula tu cari tu. Tidak mari. Lapang. Lapang. Dan tengok katanya lagi. Setelah itu Jibril memerhatikan daripada bawah syurga tersebut sampailah ke puncaknya. Namun ia tidak dapat menghitung berapa bilangannya. Melainkan Allah SWT yang lebih mengetahui. Tu. Ya tu. Kemudian Jibril berkata aku ingin mengangkat. Baca dak ni sini ni. Sejurus selepas itu, ia diangkat oleh Jibril dengan segala mahligai yang ada di atasnya serta pepohon kayu di dalamnya. Di dalam syurga itu dibawa ke hadapan Allah SWT. Lalu Allah SWT menyuruh Jibril naik ke puncak mahligainya dan memanggil. Siapa dia? Memanggil Nabi SAW. Ia berseru, wahai Muhammad. Wahai Muhammad SAW, marilah engkau bersama sekalian Nabi dan orang-orang mukmin menjadi tamu Tuhan sekalian alam. Tu. Dengan kemuliaannya, kemuliaan Allah SWT, Nabi SAW pun berjalan bersama sekalian Nabi-Nabi dan orang-orang mukmin serta panji-panji yang meliputi payung Rasulullah SAW. Jibril pun berseru, wahai sekalian penghuni syurga, kemarilah kamu semua mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke perjamuan Allah Subhanahu taala. Ini nak mengadap Allah Allah Subhanahu taala. Ini duduk dalam syurga dah. Duduk dalam syurga dah. Mudah-mudahan kita duduk bersama dengan
bersama naungan, naungan payung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok gitu je. Tengok. Boleh ke dak? Nisbah kita lening ni, boleh ke dak? Boleh ke dak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan dengan rahmat dan kasih sayang dia, insya-Allah. Katanya lagi seruan Jibril itu dapat didengari oleh orang yang oleh yang jauh dan yang dekat. Lalu mereka semua turun daripada mahliganya dan berjalan masing-masingnya dengan kenderaannya. Keadaan mereka berjalan ketika itu adalah dalam barisan. Beratur baris. Apabila Nabi dan para Nabi dan sekalian makhluk semuanya lalu, kayu yang ada di dalam syurga itu berundur dengan sendirinya supaya tidak menghalang dan merosakkan barisan mereka. Kita nak jalan masuk dalam hutan kena debah. Kena debah. Kalau dok sakok lah. Kain pelekat, sakok lah kain. Bahan di duri, bahan di pokok, bahan di selumbur. Kena lah. Tapi dalam syurga, kita jalan pokok tumbuhan bagi laluan. Bagi laluan. Ada tak kat dunia ni gitu? Ada sih. Sebab tu dia cerita sini. Dok masuk akal, pelik syurga. Sebab tu kata tadi, nikmat yang tidak ada di dunia, ada di syurga. Kita jalan, tengok dalam cerita fantasi boleh lah. Tu cerita fantasi. Cerita fantasi. Kalau kata nisbah ada dok kat dunia, tak ada. Tapi nak kata benda ni ada di syurga, ini cerita kan. Bila nak mengadap Allah SWT, kita bersama Rasulullah SAW, nak pergi mengadap Allah SWT, jalan dalam keadaan berbarisan, dan nak pergi tu, ada pohon, ada pokok, bagilah luang. Kita bayang tak, kita tu pernah tentu lagi. Bayang tu tak apa. Mudah-mudahan kita tergolong. Mudah-mudahan kita tergolong. Seruan Jibril itu dapat, mereka berjalan merentasi suwarul fiddah. Suwarul fiddah iaitu kota Perak. Pawi. Pawi. Kitab Jawi tu dia aja suwar tu guna sok kan, sok waura. Lepas tu fa do fa do ta. Ana. Suwaru fiddah. ada kat syurga dah Pak Awi Ali. Kat tak ada baris hang. Tak ada baris hang. Habis sok waura ah. Sok waura sok sok waura suwaru fiddah. Kalau nak kata ni kita baca kok Rumi, yang baca sing, baca sot. Sot, waw, ro. Jadi suar. Jamak bagi. Jamak bagi saur. Fiddah tu Perak. Iaitu kota Perak. Kemudian sampai ke mahligainya daripada Yakut. Daripada Yakut, permata. Dan akhirnya tiba ke Haziratul Qudsi. Perjalanannya sejauh 10,000 tahun. Perjalanan sejauh 10,000 tahun. Di sana setiap orang menemui mahligai masing-masing yang tertulis namanya di pintu setiap mahligai. Ni mahligai yang bagi ahli syurga ni ada dah. Bukan rumah ni mahligai. Kalau kita sebut rumah, kalau kita sebut bilik, rumah, banglo, kenapa lagi? Mahligai, kota. Beza tu kan, gambar orang hok tubik daripada fikiran kita ni, tak sama belaka. Rumah sewa, bilik sewa. Tak sama, rumah sewa besar, berbanding bilik sewa. Kalau kata banglo dengan flat, ataupun pangsa, ataupun apartmen, tak sama dah. Ni kata mahligai, mahligai ni besar lah. Besar. Besar.
Tengok kata. Jadi ada nama mahligai. Masing-masing itu tertulis namanya di pintu setiap mahligai. Mereka dapat melihat segala yang indah belaka di dalamnya dan duduk di atas kerusi. Kemudian Allah SWT berkata, wahai Jibril, bawakan hamparan itu ke hadapan hamba-ku. Bawa hamparan itu ke hadapan hamba-ku. Lalu Jibril pun membawa hamparan ke hadapan makhluk yang ramai itu daripada permata. Dan panjang hamparan itu adalah 10,000 tahun perjalanan. 10,000 tahun perjalanan. Nak ayat berapa? Luahnya hamparan itu. Besarnya. 10,000 tahun perjalanan. Kita hidup 100 tahun menurut apa? Tapi nak ayat besarnya 10,000 tahun perjalanan. Tengok itu. Kemudian Jibril membawa makanan ke atas hamparan tersebut yang tidak perlu dimasak dengan api. Tak perlu masak dah lah juga. Tak perlu masak cari gas apa semua, tak ada dah. Tak perlu masak dah. Mereka memakannya dan terasa betapa nikmatnya makanan tersebut. Makan, tak ada rasa Tak ada. Ni rasa nikmat semua. Makan, nikmat. Rasa makan, nikmat. Sebab nikmat tak ada dah, sakit perut, rasa nak buang air, tak ada. Makan nikmat. Selepas itu Jibril membawa pula 70 jenis makanan yang berbeza-beza rasa dan nikmatnya. Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu nak rasa hok ni benarnya. Tapi kita banding baliklah. Makanan dekat dunia, kekerapan yang kita cari makanan dekat dunia berbanding kita nak mengecapi makanan dekat syurga lagi. Banyak kita cari makanan dunia dekat vera ke, kita duduk dalam majlis ilmu. Waktu duduk dalam semayang, lagi semayang berjemaah. Buat ketaatan kepada Allah. Tengok. Kalau kata ni sebuah makanan di kuatang dekat vera kita pergi lagi. Dekat sejik dekat dengan rumah, tak boleh nak semayang jemaah. Gitu dah. Gitu je. Ukur gitu dah. Kalau kita hok di masjid hok 100 meter, 200 meter surau dekat dengan rumah kita, kita boleh mari. Tak apa. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat rasa makanan di surga. Tak kanganlah sapamu. Perok gi. Gi sari. Kenapa? Milo tarik dinosaur. Ikut anda. Gi. Sebab apa? Ke perut sendiri. Kalau bak hok dunia, bak kenyang ke perut sendiri, tak apa. Kalau hok akhirat ni, Allah, tak apa lah nanti minggu depan, minggu depan. Siapa minggu depan? Minggu depan tu lah, minggu depan tu. Badan duk main minggu depan, minggu depan. Itu tak siapa-siapa. Sebab tu learning kot. Hok nikmat Allah Ta'ala bagi ke kita learning dalam 20-30 orang. Hok ada malam ni. Minta Allah Ta'ala kekalkan. Minta Allah Ta'ala kekalkan. Minta semua Allah Ta'ala bagi kekuatan. Jangan kita hilang kebergantungan dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala kekalkan. Hok duk mari lagi. Minta kita doa dia supaya diberi kekuatan untuk siapa? Diberi taufik oleh Allah SWT. Siapa? Siapa ke? Ikutlah majlis maulid ke, majlis ilmu fardu ain ke, majlis zikir, ikut. Kalau ada dengan kita, minta Allah kekalkan. Sehingga bila? Siapa kita mati? Siapa kita mati? Jangan kata siapa sakit. Sakit tak gida. Ya kalau mati pun sakit pun nak gigi. Tak apa. Ada orang dia ada kerinduan dia tu ada nak mari sembahyang jemaah di masjid di surau tapi dihalangi oleh komitmen ni. Kita hok tak ada komitmen tu, Allah Taala bagi bantuan kekuatan tu, kita pergi mari dulu. Kadang orang dah nak pergi, orang nak naik tangga tak boleh, nak paut tak boleh, jadi nyusah ke orang, tak apa, duduk demoh jelah tengok TV. Hati rindu. Seperti mana? Seperti orang yang sakit. Orang yang sakit. Nak semayang, sujud. Dia nak sujud. Tapi, dia tak boleh nak sujud. Sebab apa? Atas kursi dia.
Kerinduan orang yang nak ada, kerinduan orang yang nak sujud kepada Allah SWT ni, dia nak sentuh dahi dia kepada sejadah, dia akan rindu. Dia akan rindu. Orang yang tak pergi, orang yang nak pergi surah tapi tak boleh nak pergi surah. Orang yang nak pergi masjid tapi tak boleh nak pergi masjid. Dia akan ada perasaan rindu tu. Seperti orang yang sakit, nak ismayah atas kursi tapi dia tak boleh nak sujud kepada Allah Ta'ala. Bukan kata nak sujud isyarat tu tak boleh. Nak kata sujud di sejadah. Dahi dia tu nak menyentuh sejadah tu tak boleh. Dia akan rindu benda tu. Dia akan rindu. Jadi kita ni ada huang, ada kekuatan, ada masa, kita pergi. Kerja 10 jam, 8 jam. Bukan 30 minit ke learning isi awal. 40 minit. Berapa dah? Macam tengok. Berapa minit lagi tinggal? Berapa minit lagi tinggal? Tak ada lah. Banyak je mau, tu habis balik. Kakak nasi, tidur. Ada. Nisbah tidur, lama lagi. Carilah ruang. Cari ruang. Mereka itu makan dengan nikmatnya. Dan tiap kali dia makan akan bertambah nikmat. Dan kelazatan makanan yang dia makan itu. Itu di syurga. Tiap kali kita makan, bertambah nikmat dia. Kat dunia, kena molek, wera di piano. Gi makan. Dadah pun. Dadah pun. Dah kena dengan tekak kita. Dah jadi. Tapi dekat syurga ni, dekat syurga, ambil contoh. Nak kenapa? Hak dekat dunia. Kopi kenapa? Kopi Nisang. Ikut lah. Contoh. Kopi Nisang. Makan, minum kopi Nisang. Minum kopi Nisang. Rasa hak kopi Nisang ni, pernah rasa dah di dunia. Tapi tak sama dengan di dunia. Sedap di syurga lagi. Dan ambil pula kopi Nisang hak lain. Minum. Tak sama dengan hak tadi. Semakin sedap. Semakin lazat. Tu gambaran yang ada di syurga. Tapi takkan kat syurga nak minum kopi Nisang kat dunia kopi Nisang tu. Nak minta Allah Ta'ala kopi hebat lagi. Ikutlah kopi. Kenapa? Toyota ke? Kopi. Ikutlah. Dan ayatnya hebat belaka. Di syurga. Minta. Saya nak minum kopi yang hebat lagi daripada kopi Nisang. Contoh kat dunia ni kopi Nisang ada kali. Saya nak minum kopi Nisang sedap sekali. Sedap, lebih sedap daripada kopi Nisang. Ada tu big. Dekat syurga. Begitulah seterusnya dan selama-lamanya. Begitulah seterusnya dan selama-lamanya. Ha, duduk dalam syurga abadah. Setelah mereka menikmati makanan tadi, Allah Ta'ala berseru. Berikan gelas-gelas syurga. Baru makanan. Begini mari gelas-gelas syurga pula. Pada hari itu mereka bukan makan kerana lapar. Dan bukannya minum kerana dahaga. Kita dahaga bila? Dahaga kita bila? Dekat pandang masyarakat lagi. Waktu ke? Bila dah masuk syurga ada dah. Ahli neraka, dahaga sama. Lapar dia diganti dengan daging yang bersalut emas. Kita hari ni bila dah masuk dalam syurga, minum air bukan kerana dahaga. Bukan kerana dahaga. Makan tu bukan sebab lapar. Dan nikmatnya makanan dan minuman di dalam syurga. Setelah selesai mereka dan makan dan minuman, Allah Ta'ala berkata, wahai malaikat, pakaikan kepada mereka itu. Lalu malaikat pakaikan kepada mereka baju yang berlainan warna dan jenisnya sehingga tiada seorang pun yang terkecuali. Tak ada seorang pun terkecuali. Ahli syurga pakai baju. Baju hok. Kalau kata dalam kitab Ta'limu Aulad dan sundus, sutera sundusin wa istabrak. Dalam Al-Quran wada sebut. Setiap orang daripada mereka itu memakai 70 lapis baju. 70 lapis baju. Yang mana ia terlebih ringan daripada memakai selapis baju di dunia ini. Kita kenapa hok ringan kali? Rayon. Sutera. Kan sama. Ikutlah. Tapi orang ni kat syurga,
70 lapis tu yang mana ia terlebih ringan daripada selapis baju di dunia ni. Kalau kita pakai selapis baju ni, lebih ringan daripada ning lagi. Ha. Selepas itu dipakaikan pula dalam kurungan dia tengok. Dia kata dipakaikan pula untuk perempuan gelang yang dibuat oleh lelaki. Betul tak? Dipakaikan pula untuk perempuan gelang yang dibuat oleh lelaki selain mereka dapat tinggal bersama dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Allah. Orang puang duduk dengan dalam syurga. Siti duduk bersama dengan Sayyidatina Siti Fatimah Az-Zahra. Siapa dia Sayyidatina Siti Fatimah Az-Zahra ni? Sudah nak masuk syurga gua ni kata set ni. Anak Nabi. Ya gitu. Anak Nabi. Anak kita kenal tak Sayyidina Fatimah Zahra ni? Kenal tak? Kalau tak kenal, kena memperkenalkan. Macam sebab kat rumah kita tu ada sebuah kitab. 70 wanita yang perlu diperkenalkan kepada anak-anak yang hebat di sisi Allah SWT. Termasuknya adalah Sayyidina Siti Fatimah Zahra. Maknanya orang-orang yang 70 orang wanita yang terulung, anak-anak ni kena kenal, kena tahu siapa dia. Jangan siapa kena apa? Katung lebih daripada ni idola ni. Kalau kata nak idola pun, dia biar dia tahu Fatimah tu Zahra tu siapa, Aisyah tu siapa. Nah, biar dia tahu Ruqayyah tu siapa, biar dia tahu Zainab tu siapa, biar dia tahu Aminah tu siapa. Biar boleh sebut. Syurga lagi, orang puang bersama dengan orang gelang. Anak hanya mana? Tak perlu pergi kedamah. Tak perlu pergi kedamah. Ni tak nak. Tak perlu mitok. Tak perlu berayak dah dengan orang, dengan suami, dengan tok lelaki. Tak perlu dah. Kalau duduk kat dunia nak kena buat garu-garu lah. Rasa kosong lah. Lepas tu, tekok ikut anda. Macam-macam cara dekat dunia. Tapi dekat syurga tak ada dah. Dipakaikan dengan gelang. Tapi nak dapat syurga ni, kita cerita indah-indah dulu. Tinggal depan cerita macam mana orang yang masuk syurga tu, tahap kesabaran dia dengan ujian Allah Ta'ala bagi, tahap kekuatan kesabaran dia, tahap dia redha dengan ujian dia, tahap ketaatan dia dengan perintah Allah Subhanahu Ta'ala sehingga menenggelamkan makhluk. Menenggelamkan makhluk, nampak perintah Allah Ta'ala dulu. Kata syurga ni manis, syurga ni indah. Tapi nak dapat benda yang manis, benda yang indah bukan mudah. Bukan mudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti situ dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat bacaan kitab pada hari ini, Allah kurniakanlah kami syurga firdaus pada akhir, pada bersama Rasulullah nanti, ya Allah. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah, janganlah kau bolak-balikkan hati kami selepas engkau memberi hidayah dan taufik kepada kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.